Review: Full Motorsport Harness, Maxxer Q Mini, AV Turbo 660. Panas guys, panas. Panas. Ujung-ujung tahun yang panas guys, ujung-ujung tahun yang panas. Oke. Okay. Nasib ada ice. Oke, okay, kita mau review. Harness, harness Max ECU, Max ECU Mini untuk engine ABY Turbo. Max ECU. Max ECU untuk ABY Turbo. Oke. Okay. Oke. Okay. So sini ada OBD, kita buat OBD. Ada 4 relay lah. Untuk kawal, fuel pump, radiator fan, injector, ignition dengan OBD itulah. Oke. Okay. Sini ada soket sambungan dia. Boleh cabut untuk masuk dalam laci. So, kalau masuk laci sempit, boleh cabut nih lah. Ini boleh simpan dalam laci. Oke. Okay. Kita sediakan anu beberapa kabel dan soket di sini untuk dia punya function motorsport. Pin juga kita bagi ya untuk owner dan pemain dia pasang nanti. Oke. Okay. Ada 12 spot. Macam biasalah. Ada ikon untuk ABY Turbo nih. Dan dia memakai coil K20 ya. Coil K20 untuk dia punya ABY Turbo 660. Ini spek yang dia mau. Dia punya pemain cakap lah. So kita pun ikut saja. Jadi kita apa yang customer request, kita buat saja. Janji customer setuju dengan harga yang kita minta, kita buat saja. Misal customer dengan pemain, mungkin dia ada spek dia sendiri. Jadi kita tidak perlu banyak bunga-bunga mau tanya itu kenapa, ini kenapa, tidak payah. Kita ikut ya, macam kami ikut ya. Kami ikut apa dia mau. Nah, coil K20 kah, coil K24 kah, coil GTR kah, coil apa 350 VLED kah, boleh sih tak? Kita buat dia. Kalau bilang nong garage, kita buat dia. Oke. Okay. So apa yang spesial dia di sini? Hari ini kita mau tunjuk. Oke, ini biasalah mungkin coil K20. Owner juga request untuk buat dua injector harness yang berasingan supaya dia boleh tukar-tukar swap. Kita tengok di sini injector 1, 2 dan 3. Oke. Daripada injector, kira injector asal ataupun injector L9 ataupun injector BIOS yang warna hijau tu, yang 300 lebih cc kah, yang warna hijau yang lubang dia banyak tu kah, macam itulah lebih kurang. Oke. Okay. Untuk injector yang pertama, injector yang kedua, sub harness injector yang kedua, owner request untuk pakai injector Subaru 565 cc. 565 cc ya guys, on request. So kita buat 2-3 injector, 3 piston. Owner boleh tukar-tukar, dia punya soket di sini, so dia boleh plug di sini. Oke. Okay. Dia mau pakai L9 BIOS yang warna hijau, dia plug, dia pakai, dia tukar setup dalam software, dia tune, dia pakai. Oke. Okay. Dia jalan. Dia mau racing, dia mau malam minggu, mau api-api atau mau pergi drag, dia cucuk Subaru punya injector sini. Oh, dia lawan, dia pasang 20.000 main, siapa mau main, dia bilang. Oke. Okay. Injector Subaru. Oke. Okay. Satu lagi owner minta, bukan owner minta lah, spek owner engine owner, dia akan memakai total body jenis Mitsubishi 4G series, di mana dia punya TPS total body dia daripada 4G series
4 pin Evo 123, GSR 93, single cam, double cam, GSR, Maybach semua pakai macam ni. So, ini on request kita buat. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang lain-lain macam biasalah. Oke, okay. Oil press dia ada, crank sensor. Dia juga memakai intake ATEM untuk engine turbo beliau. Oke. Okay. Radiator fan macam biasa. Kita sediakan alternator, wiring yang ikut bersama Anes original ABY turbo. Oke. Okay. So rasanya itu saja review kita untuk Anes yang ini. Anes ABY turbo 660. Oke, okay. Daripada Nexisium ini. So, siapa-siapa yang berminat boleh hubungi kami. Dan tidak terlupa juga satu lagi. Litar untuk dia on kan check engine light ataupun dia punya ikon. Oke. Okay. Untuk Nexisium ini kita sudah simpan di belakang. Oke, okay, guys. OBD ada untuk beliau scan apa-apa yang berlaku full code ataupun mau pasang meter warna-warni dedi, warna-warni kehidupan. Oke, okay. Setakat itu saja review. Siapa-siapa yang berminat, kami akan tetapkan nomor telepon, nomor telepon di video ini, di ujung video ini. Oke, okay. Dan boleh kontak melalui WhatsApp untuk dapatkan harga ataupun sebarang pertanyaan lah. Oke, okay, guys, terima kasih siapa yang menonton. Stay tuned. Alright.